Hai teman-teman, hari ini aku mau masak sayap ayam dan cheese nut masakan Chinese. Kalian tonton terus video aku ya. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Mbak The Channel. Hari ini aku mau masak mentaik lokji, yes, atau ini apa sayap ayam dengan chestnut ya teman-teman, seperti ini chestnut. Nah, dan ini bahan-bahannya ya, di sini aku menggunakan apa saja. Nah, di sini aku menggunakan chestnut ya teman-teman, seperti ini yang sudah aku rebus sebentar, terus aku buang kulitnya ya teman-teman, terus jadinya seperti ini chestnutnya. Nah, seperti ini. Terus di sini juga aku menggunakan sayap ayam ya, ini sudah aku bumbuin ya sebelumnya ya teman-teman, dan juga ada bawang putih. Terus ini ada merica atau lada bubuk ya, terus minyak goreng, terus kecap asin, juga ada gula, tepung tapioka, dan nanti untuk sausnya aku menggunakan ini ya, oyster sauce ya teman-teman, seperti ini oyster sauce. Nah, kira-kira bagaimana caranya aku membumbui ini sayap ayamnya apa saja? Kalian ikutin terus video saya ya. Terima kasih. Membumbui sayap ayamnya, saya hanya di sini menggunakan ini ya teman-teman. Merica, minyak sayur, kecap asin, gula, dan juga tepung tapioka ya teman-teman. Kalian campur menjadi satu ini ya, selera kalian saja ya teman-teman. Lalu kalian diamkan selama 30 menit ya sebelum kalian memasaknya.
A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Sekarang masakan sayap ayam dan cisnatnya sudah matang teman-teman. Kalian boleh mencobanya di rumah masing-masing, sangat mudah dan simpel kan? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video aku ya. Terima kasih sudah menonton.